Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, pencinta figur murah yang mulai mahal, teman-teman. Karena figur-figur untuk HG sekarang sudah mulai merangkak naik untuk harganya, karena kemungkinan besar karena penggemarnya sudah mulai banyak, teman-teman. Oke ya. Di depan saya ini sekarang sudah ada paket, cuman yang ingin saya bahas nanti di sini, teman-teman, setelah buka paket saya akan mengumpulkan seri dari HG ini, teman-teman. Jadi yang ada di depan saya ini sekarang ini adalah HG Real Figure Volume 3, teman-teman, yang di dalamnya nanti akan berisi karakter Goku, Bulma, Frieza, dan Vegeta, teman-teman. Jadi nanti ada 4 figur yang akan saya kumpulkan. Jadi kalau kita membeli figur HG ini, teman-teman, harusnya itu membeli set ya. Jadi pada saat dia rilis kita harus beli set, ada isi 4, ada isi 5 ya. Cuman karena saya telat untuk membeli item ini, jadi saya membeli secara ecer karena untuk setnya itu sudah tidak ada, sudah jarang, teman-teman. Sudah tidak ada atau sudah jarang yang menjual satu set, karena ini figurnya sudah beberapa waktu yang lalu yang rilis, 1 tahun lah kalau dibilang ya. Jadi untuk figurnya ini sudah jarang yang menjual set, jadi saya belinya ecer, teman-teman. Nah, setelah komplit saya akan memvideokan ulang, karena nanti akan saya kumpulkan dari 4 figur itu untuk di shoot bareng, teman-teman. Nah, kayaknya ini kalau saya bayangkan bakal keren. Jadi ada 4 figur nanti yang bakal saya gabung dan di shoot bareng. Tapi yang sekarang ini adalah item terakhir. Jadi yang ada di depan saya ini adalah item terakhir yang saya kumpulin untuk melengkapi dari seri ini, teman-teman ya. Oke, coba kita buka dulu yang di sini ya. Kita buka yang di sini. Kita liatin bookletnya atau kertas ininya, teman-teman. Figur apa saja yang ada seperti yang tadi saya bilang. Oke, nah ini teman-teman ya. Seperti yang ada di sini, ini adalah high grade real figure, teman-teman. High grade real figure dari volume 3, teman-teman. Nah, di sini ada Frieza ya, ada Frieza, Frieza Bulking ya, teman-teman. Ada Bulma, ada Vegeta, dan ada Goku. Jadi ini seri waktu di Planet Namek, teman-teman ya. Ini teman-teman kalau masih ingat dengan tontonan film HG film Dragon Ball Z yang berada di Planet Namek, pertempuran dengan Frieza ya, ini figurnya ada di sini semua. Nah, dari 4 figur ini, teman-teman, ini sudah komplit yang sekarang. Yang ini sudah ada beberapa waktu lalu sudah saya videokan. Yang ini mungkin belum pernah saya videokan. Kalau ini yang kemarin, teman-teman ya. Sedangkan yang ini baru saja saya dapatkan, teman-teman. Ini terakhir ya, final. Jadi saya komplitkan dari 4 figur ini, saya lengkapi dan akan saya shoot ulang. Nah, yang di dalam box ini adalah ini, teman-temannya. Dari Goku Super Saiya, teman-teman. Yuk kita buka boxnya biar kita padukan dari 4 figur ini, teman-teman, biar ngumpul semuanya, biar komplit dari seri High Grade Real Figure Volume 3 ini, teman-teman ya. Yuk kita buka untuk paketannya. Nih, di depan sudah ada di sini ya. Ini jajan lagi. Yuk kita buka. Oke, ini ada kotak kecil. Semoga aja ini karena ini second, teman-teman ya, bukan baru. Semoga aja saya masih mendapatkan bola dan bookletnya, teman-teman. Yuk kita buka. Untuk kedepannya mungkin saya akan langsung beli yang seri terbaru yang sudah komplit satu seri, teman-teman, biar seru bukanya. Ini karena saya telat jadi belinya ecer. Masih ada beberapa yang direncanakan untuk beli atau mengkomplitkan dari figurnya ini. Semoga aja masih tersisa dan dapat, teman-teman ya. Oke. Oh, ternyata nggak dapat, teman-teman ya. Jadi dia nggak dapat bola dan nggak dapat bootlegnya. Ya, dia hanya figurnya saja, teman-teman, tanpa ada bootleg ya. Jadi tidak ada kertas ya. Langsung kita buka aja. Kita maklumi karena ini second, jadi bukan dari setnya. Kita buka. Oke, kita liatin sebagus apa nanti biar disandingkan dengan yang lain. Oke, teman-teman, ini sudah kebuka ya. Jadi sudah kebuka. Jadi kalau real figure ini
Kalau punyanya Hagrid ini, kalau sudah real figure, untuk figurnya lumayan besar, teman-teman, dan bagus ya. Oke, yuk kita buka. Ini kakinya, ini bagian atas. Ini bagian atas, teman-teman bisa dilihat ya. Detailnya bagus ya. Super Saiya. Detail bagus. Ini bagian belakang juga bagus. Efek-efek robek baju juga ini bagus, teman-teman ya. Oke, untuk rambut ini clear Super Saiya warna blonde atau kemasan. Yuk kita pasang ke bagian bawah, bagian kaki. Oke, kita masukkan. Wah. Bos, keren, teman-teman. Nah, ini adalah figur HG real figure volume 3. Ya. Seperti yang ada di sini, teman-teman. Nah, nih. Keren ya. Oke, ini keren banget. Untuk detailnya bagus banget. Bagian depan. Ini bisa dilihatin oleh teman-teman di sini ya. Detailnya bagus banget, robekan-robekan atau battle damage-nya ini bagus ya. Bagian belakang ini mungkin ada miss, ada cat sini. Tidak apa-apa, tidak terlalu berpengaruh. Ya, jadi untuk ukuran real gate ini agak besar, teman-teman. Yuk kita ukur. Untuk proporsionalnya bagus banget, dia tidak terlalu kecil dan dia proporsinya pas ya. Ini berposisi seperti ini, untuk tingginya lihatin di sini 7 cm, teman-teman. 7 ke 8 ya, 7 setengah lah. Kita bikin maksimal ke 7 setengah. Nih, detailnya oke banget, mantap. Oke, ini untuk figurnya sampai saat ini masih aman, teman-teman, di pasaran. Jadi kalau teman-teman ingin mencari dengan figur ini masih aman ya, masih banyak seller yang menjual ini, jadi tidak terlalu langka dan harganya masih tergolong wajar ya. Yuk kita masukin ke base-nya sekarang. Kita liatin base-nya ini masuk ke bagian oke, bagian kaki, bagian belakang. Oke, nah nih ya. Mantap ya, keren. Oke. Nah, itu dari Hagrid real figure yang Goku, teman-teman. Habis ini akan saya kumpulkan, akan saya barengin dengan 3 item yang ini, teman-teman ya. Oke. Ditunggu. Oke, teman-teman, ini sudah saya letakkan satu Goku di sini. Nanti akan saya kumpulkan yang ini semua ya, yang ini semua dari Freeza, Goku, Vegeta dan Bulma, teman-teman ya. Oke, yuk, di sini sudah ada Goku ya, sudah ada Goku di sini. Sekarang saya akan ambil yang Freeza. Oke, teman-teman, ini mungkin videonya sudah saya pernah videokan ya, dokumentasinya, teman-teman. Mungkin kalau masih ingat, teman-teman bisa ulik-ulik aja di kumpulan video dari channelnya Oxy Movie ya. Ini untuk detail Freeza, ukurannya sudah ada detail semua. Yang ini saya hanya men-shoot untuk di-shoot bareng aja, teman-teman ya. Oke, ini Freeza ya. Oke, saya letakkan di sini untuk Freeza. Oke. Selanjutnya akan saya ambil si Bulma. Ini Bulma, teman-teman ya. Detailnya oke. Untuk detail dari 4 figur ini oke-oke semua, teman-teman ya. Jadi bagus semua detailnya. Ini ada si Bulma ya. Langsung akan saya taruh di sini untuk si Bulma. Oke, di situ ada Bulma. Selanjutnya akan saya ambil si Vegeta, teman-teman. Ini kemarin juga sempat saya videokan ya. Sudah ada videonya ini, teman-teman. Untuk detailnya mungkin bisa lihat di videonya ini, untuk ukurannya, detailnya seperti apa figurnya. Sudah saya videokan semua. Oke, saya akan taruh di belakang si Bulma, teman-teman. Di belakang si Bulma. Nah, ini 4 figur sudah terkumpul, teman-teman ya. 4 figur sudah terkumpul.
dari Goku, Freeza, Bulma, dan Vegeta. Empat figur ini dari seri Namek ya, dari Namek Freeza, Saga si Freeza di planet Namek, teman-teman. Ini empat figur yang sudah saya kumpulin dan komplit dari seri HG Real Figure Volume 3, teman-teman. Nanti ada beberapa item yang mungkin lengkap akan saya videokan bareng seperti ini, teman-teman. Jadi seri yang ini sudah lengkap, mission accomplished atau misinya lengkap berhasil. Semoga aja nanti untuk yang figur yang lain, yang seri-seri yang belum terkumpulkan, bisa saya kumpulkan dan mudah untuk menemukannya, teman-teman. Oke, ini empat figur. Yang paling utama tadi yang sudah saya review adalah si Goku ini, teman-teman ya. Jadi untuk kualitasnya bagus banget. Jadi buat teman-teman yang ingin membeli item ini ya, ada 4 item ini, sangat recommended banget, bagus untuk melengkapi koleksi dari HG teman-teman yang ada di rumah. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton videonya. Semoga bisa memberikan hiburan, sedikit informasi dokumentasinya ini teman-teman ya, dan memberikan inspirasi atau meracuni teman-teman agar bisa mengumpulkan figur-figur HG yang bagus-bagus ini, teman-teman. Oke, terima kasih banyak sudah menonton videonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.